Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sudah sekian lama sudah kita tak bertemu. Kan? Saya dah lama tak buat live dan hari ini alhamdulillah kita dapat buat live. Mudah-mudahan kita akan terus istiqamah dalam buat benda ni. Untuk saya nak belajar daripada diri saya sendiri, apa aku buat. Okey, hari ini hari Selasa, hari Tuesday. So, seperti biasalah kalau dulu memang abang buat Tuesday ni daripada tech. Tuesday tech dia panggil, technology kan. Kita nak cerita pasal technology, Tuesday technology. Itulah yang kita nak bincangkan dengan anda semua kat sini. Jadi siapa yang ada dekat sini, alhamdulillah, thank you very much for being part of this, apa ni, abang-abu ni. InsyaAllah kita hari ni kita nak cerita pasal benda yang saya rasa macam quite important jugalah. Sebab apa, pandemik telah mengajar kita macam-macam. Ini kita dalam masih lagi pemulihan, belum pulih sepenuhnya tapi ke arah pemulihan. Ha, jadi dalam kita macam mengharungi pandemik ni, saya rasa satu perubahan yang sangat drastik dalam pelbagai perkara. Kan? Cara kita berniaga, cara kita berhubung, cara kita mengendalikan perniagaan, cara kita menjalankan perniagaan. Semua dah macam ada satu shift. Siapa yang tak dapat macam macam blend in dalam shift ni, mereka ketinggalan ataupun mereka terpaksa menyerah diri. Sebab itu yang berlaku pada hari ini. Dan bila kita tengok, keadaan ni juga telah memberikan ataupun menjadikan ramai orang yang memerlukan pendapatan. Sebab apa berlaku bila pandemik berlaku tu, ramai orang yang terpaksa berhenti, diberhentikan. Bukan dia orang nak berhenti pun, tapi company tak ada bisnes, company tak ada aktiviti. Jadi macam mana mereka nak bayar gaji? Mungkin sebulan, dua bulan dia rasa macam okey, tapi selepas tu mereka terpaksa berhentikan pekerja. Jadi ini menjadikan ramai orang dalam satu satu kegencatan tau. Dan datangnya pelbagai platform-platform yang mula memberikan orang untuk buat freelancers. Maksudnya gig economy. Kan? Dan gig economy ni terus berkembang, especially pada COVID ni, di mana setiap orang ni dia mula buat something supaya mereka boleh control themselves, mereka tak perlu nak report pada sesiapa. Itu gig economy ni, dia macam berikan some freedom untuk kita buat apa saja. Itu yang berlaku. Jadi kalau kita tengok tahun 2020 tu, satu perkembangan pesat tau dalam dalam industri gig ni. Maksudnya suddenly kita tengok ramai orang yang bekerja, mereka juga buat some other benda. Mereka buat secara part time, mereka jadi grab driver, mereka jadi grab food, mereka buat kerja-kerja tukang, you know, like handyman jobs, ada yang services, jadi personal shopper, ada jadi freelance, buat website, macam-macam tu lah. Jadi benda tu memang terus meletup dan dijangkakan kalau kita tengok lagi 5 tahun, kalau kita tengok orang yang bekerja ni, lebih 5% daripada orang yang bekerja akan ada kerja sambilan. Aha, ataupun bisnes sambilan, kerja sambilan. Ini memang akan jadi, dan pandemik ni dia memang mengubah semuanya. Kan, cara kita bekerja, cara kita pergi kerja, cara kita berhubung, cara kita buat berniaga, kan, semua, cara kita buat presentation, semua ni dah berubah. Jadi 2028 ni memang dijangka 50% daripada orang yang bekerja terpaksa ataupun mereka sendiri akan cuba mencari option, explore new option. So inilah yang sebenarnya akan berlaku dalam beberapa tahun lagi. Jadi apa benda ni, kenapa? Dan benda ni disebabkan tekanan kepada setiap orang, kan. Ramai orang yang pergi bekerja pun dia tak macam macam confident. Dia tak confident dengan company sebab mungkin company akan melalui satu lagi fasa pandemik yang terpaksa mereka berhenti kerja. Kan? Jadi nak dapat full
time ni, income ni memang it's going to be like tough. Sebab itulah ramai orang yang mula menceburkan diri dalam part time. Tapi hari ni kita punya scope ni, kita nak cerita bila kita buat part time ni, macam mana kita nak jadikan part time tu menguntungkan, part time tu something yang betul-betul serius boleh buat duit. Ha, itu yang kita nak cerita pada hari ni. Sebab ramai orang dia menganggap part time ni satu benda part time yang dia macam macam part time ala ada masa kita buat, tak ada duit kita buat, benda-benda macam tu. Tapi sebenarnya kalau kita tengok part time ni sebenarnya banyak bisnes yang berjaya pada hari ini. Kalau kita tengok, banyaklah, bukan hanya di negara Malaysia, Singapura atau di rantau ni, tapi di seluruh dunia. Kalau kita tengok, setiap bisnes yang sebenarnya start sebagai satu part-time, itu adalah satu permulaan yang baik, tapi ramai yang jadikan dia part-time sampai dia tutup. Dia tak mengubah benda tu jadi satu yang menguntungkan, sampai dia jadi full-time, sampai dia jadi franchise, sampai jadi besar. Jadi apa yang boleh kita buat? Kan? Apa yang boleh kita buat? Tapi untuk nak, sebelum saya nak bagi 5 step yang Abang Bu janji ni, sebenarnya nak tukar benda ni daripada part time nak jadi full time ni bukanlah satu benda yang mudah. Sebab orang yang kita buat benda part time ni, sebenarnya kita ada banyak lagi benda-benda yang kita nak buat. Mungkin kita bekerja, kita buat benda ni sambil-sambil, suka-suka, bila ada masa dan sebagainya. Jadi nak tukar benda tu jadi full time ni satu benda yang bukan macam senang nak buat. Kan? Lagi-lagi ramai orang yang cakap bila kita nak jadi full time ni, first dia cakap funding. Macam mana aku nak ada kedai, aku nak ada beli barang, aku nak bagi staff, you know, like gaji itu ini. Jadi funding. Kan, funding tu satu benda yang saya rasa memang penting. Tapi apa yang kita boleh buat? Itu yang kita nak cerita juga. Dan untuk kita nak menjadikan dari part time jadi full time ni, dia kena ada some expertise. Kita panggil dia expertise dalam multidisciplinary, dalam business dia ada macam-macam. Jadi dia kena ada expertise. Oh, kalau tak ada pun, sebab tu dia susah kita nak macam transform daripada part time ke full time ni. Dia memang a bit difficult kalau kita tak ada expertise dalam banyak benda, contohnya marketing lah, accounting lah, sales lah, you know, like branding lah, you know, like banyak benda tu you kena ada expertise. Kalau tak ada, memang it's going to be like very difficult, betul? Jadi jadi itu yang menyebabkan ramai orang macam dia tak nak tukar. Dia jadi alah, kita buat part time nanti nak buka, nak jadi full time nanti nak kena ni, nak kena tu. Jadi mereka ambil jalan mudah, cakap alah kita buat ni. Tapi di situ saya nampak kehilangan yang besar lah. Sebenarnya satu part time business ni, kalau kita betulkan dia, boleh jadi satu full time yang mungkin boleh mengubah kehidupan kita, right? Ada cerita baik yang Abang Bu nak cerita lah. Walaupun mungkin kalau dulu benda tu memang satu benda yang susah, tapi hari ini dia jadi satu benda yang mudah kerana macam-macam resources, macam-macam tools baru, resources baru, teknologi yang jadikan setiap usahawan ni dia sebenarnya boleh macam easily, dia boleh macam mudah sangat untuk dia, apa ni kata orang tu, untuk dia ubah benda tu tanpa perlu bajet yang besar dan sebagainya, right? Jadi itulah yang kita nak ceritakan, apa yang patut kita buat. Abang pun nak bagi 5 step, 5 langkah yang sepatutnya kita beri tumpuan supaya kita ni dapat ubah benda tu, alright? Dia macam 5 step ni adalah untuk saya nak mengajak you all yang mungkin lah, bukan you all lah, mungkin ada kat sini yang dah bisnes besar-besar, gila-gila. Ada yang mungkin baru nak start, ada yang mungkin tengah start dan dia tak tahu mana nak pergi, whatever. Jadi kalau anda macam daripada gig ni, gig ekonomi kan, nak buat satu transition, gig worker ni lah, part time, freelance, whatever, untuk jadi satu full time entrepreneur, untuk menjadi satu usahawan sepenuh masa. So macam mana kita nak macam buat benda tu daripada satu person, walaupun mungkin kita seorang, alright, dengan budget yang sangat, macam kita panggil shoestring, budget yang sikit sangat atau tak ada budget langsung, alright, apa yang boleh kita buat, apa yang boleh kita cut corners, and like, apa yang patut kita buat, alright, dan macam mana kita nak market benda-benda ni. So benda ni lah yang kita nak bagi hari ni, alright. So bersedia tak? Siapa yang bersedia? Boleh tak macam jawab sikit? Kat sini kita nak tengok siapa yang bersedia. Saya seorang je. 11 star untuk AA. Alright, 11 star. Ya Allahu Akbar. Terima kasih 11 star. Alright, Wan, Abang Wan. Lama Abang Wan tak ada. Alright, siapa lagi kat sini yang ada? Mungkin kita boleh macam berkenalan sikit. Kan? Siapa yang nak bercerita sikit? Come on. Siapa yang nak bercerita sikit dengan Abang Abu? Alright. Thank you.
Okay. Alright. Boleh ke boleh ni? Aha. Semua daripada mana? Dah makan ke belum ni? Kan? Dah makan ke belum ke? Macam mana raya semua kan? Okay. Kita nak terus masuklah ke topik ni supaya saya rasa macam saya pun macam tak ada masa yang panjang untuk saya nak ni. So, saya just like cut short dalam setengah jam saja setiap hari. Kita cuba bagi setengah jam lah eh. Sebab saya dah ada banyak benda-benda yang saya perlu buat setiap hari ni eh. Sekarang duduk Singapura ni suddenly ada macam projek-projek yang saya kena buat kat Singapura. Kena pergi KL, you know, like jadi macam let's be consistent buat benda ni, right? Okay, step yang pertama. Step pertama, kalau boleh tulis kat situ, apa step pertama yang pada Abang Abu eh, kalau you daripada seorang gig economy, macam gig workers ni macam, yelah kita buat kerja sambil-sambilan, kita buat ni sekejap, freelance dan sebagainya, tak ada tekanan, tak ada report, whatever. Okay, untuk kita nak mula, kita kena mula dengan satu benda. Kita kena start something serious. Apa maksud saya? Maksud saya, kalau anda nak mengubah bisnes sambilan awak ni, gig ni kepada satu bisnes, maka awak kena faham, orang ni dia tak akan ambil awak serious selagi awak tak serious. Betul tak? Orang tu tak akan ambil awak serious selagi awak tak serious. Kan, kalau awak tak serius dalam perniagaan, maka orang pun tak akan ambil serius. Jadi, first kali, untuk kita nak capai sesuatu yang luar biasa, dia bukan fikir pasal nama, oh nama, apa nama bisnes kita, macam mana aku nak buat marketing, macam mana aku nak promote, macam mana aku nak jadi satu kampung ni kenal aku, satu bandar ni kenal aku, satu negara ni kenal aku, kan? Alright, yes. Tapi benda yang paling penting sebelum kita nak pergi ke sana adalah untuk kita legalizekan bisnes kita. Maksudnya, kita kena ada entity yang legal. Maksudnya, kita kena berdaftar sebagai satu perniagaan. Berdaftar dengan SSM. Dan saya cadangkan kalau boleh, seboleh-bolehnya, tak payahlah kita sole proprietor, tapi kita start dengan LLP contohnya. Right, limited liability partnership. Right, dia macam juga sole proprietor ataupun partnership tu kan, tapi kita start dengan LLP. Alright, ataupun kalau anda bersedia syarikat lah, tapi saya rasa untuk gig, kalau kita baru start, takkan kita nak terus buat syarikat yang mungkin tak ramai orang boleh buat. Tapi saya cadangkan untuk kita start dengan simple, alright, a business entity, awak register. Kan, kalau kita tengok, saya sendiri melihat ramai orang yang menjalankan bisnes, yang mempunyai potential bisnes, dia boleh jadi besar, tapi dia tak serius. Maksudnya tak ada rest, tak ada registration business, tak ada bank account. Jadi benda-benda ni jadikan orang nak bantu pun susah. Kan, banyak badan-badan ataupun banyak agensi nak bantu, tapi susah nak bantu sebab kita tak ada entity yang legal. Faham eh? So itu yang first kali Abang Abu nak bagi tahu. Jadi awak kena decide yang mana awak nak sole proprietor ke, awak nak partnership ke, awak nak LLP ke, awak nak syarikat ke. Terpulang pada kita, tapi saya cadangkan bagi kita yang kita macam baru kita nak start untuk bau-bau bisnes, kita start yang kecil. Dan kecil tu tak payahlah macam sole proprietor, dia tak serius sangat. So kita start dengan LLP, maksudnya Limited Liability Partnership. Ini adalah satu benda yang saya cadangkan untuk kita mulakan sebab dia tak macam sole proprietor dan dia juga tak macam sendirian berhad, tapi dia maksudnya kita masih boleh kontrol dan kita juga kena ada business punya apa tu structure ada macam tu. Jadi kita start benda tu. Alright. So please mulakan dengan benda ni kalau betul-betul nak memajukan business ni, masa mula dengan register business entity. Okay. So itulah yang saya nak, tapi bila saya cerita benda tu, please juga pastikan anda faham apa duit. Sebab bila kita nak register company, memang ada sedikit bayaran yang perlu kita buat, kan? Bayaran perlu kita buat dan kita nak tengok ada bisnes yang perlu juga kita apply untuk lesen, kan? Lesen berniaga, kita kena apply license, kita kena apply SSM, kita kena start, kita kena ada proper account, kan? Proper account, kita start daripada awal tu proper account. Jadi ini adalah kos-kos yang mungkin awak kena faham. Alright, ini mungkin kos-kos yang awak kena faham dan saya rasa kos-kos ni tak sampailah dalam beberapa ratus saja kalau kita nak get started ni kan. So dia bukan satu benda yang mahal lah. Alright, so itu yang first kali. Jadi start your business entity legally, itu step yang pertama.
Right, kalau kita nak jadikan bisnes kita ni menguntungkan, so kita kena start dengan legal benda. Sebab apa? Sebab ini juga akan bagi kita peluang untuk masuk tender, ambil job-job kerajaan, syarikat dan sebagainya. Right? Dan ini sangat penting juga bila kita nak mengembangkan bisnes. Kita nak bantuan sikit untuk kita nak operasi duit dan sebagainya. Maka bank memerlukan sesuatu yang legal. Alright? Sama juga bukan bank saja. Mungkin pihak-pihak agensi kerajaan seperti MARA, PUNB, Tekun, SME dan pelbagai agensi yang telah kerajaan bagi duit ni untuk bantu usahawan di sana, kita kena pergi dapatkan. Tapi kalau kita tak register, susah kita nak buat. Alright? Jadi pastikan itu yang pertama. Okay. Selepas kita dah buat benda tu, apa yang kedua? Ini awak tak boleh tinggal. Kedua ni adalah satu benda yang memang pada masa dan zaman ni, kalau tak buat benda ni, saya tak tahulah saya nak cakap apa awak ni. Alright, awak kena ada online present. Faham ke faham? Online present. Apa tu online present? Online present maksudnya, saya tak dapat baca lah dekat sini. Okay. Tapi tak ada orang pun yang actually like tanya dekat sini. Ada Abang Wan je seorang. Allahu Akbar. Aku pun tak tahulah, lama sangat aku tak buat kan. Tapi tak apa, kita start. Okay, jadi yang kedua ni, build online present. Apa maksud online present? So, kita kena ada satu perniagaan. Kalau dulu, kita kena buka kedai, kita kena ada tempat, lokasi dan sebagainya. Tapi hari ni, online present. Maksudnya, kita perlu ada satu, kita perlu berada di online. Bisnes kita, maksudnya dengan domain kita, contohnya abangabu.com ataupun nama awak, bisnes apa. Awak kena ada domain tu dan juga awak kena ada satu website. Kan simple website, just like bagi tahu apa yang awak buat secara video, boleh letak video awak kat sana dan sebagainya. Jadi siap, very simple, secure domain. Domain ni kadang-kadang orang tak beri perhatian. Dia ada Facebook, dia ada whatever, tapi bila kita tanya Google, kita tak boleh cari dia. Pergi Facebook, kita nak faham eh. Jadi kedua ni, build online presence. Ini adalah benda yang wajib. Alright, so kita perlu ada online punya present. So kita kena ada website contohnya dan domain kita. Ini ada diajar dalam banyak lah seminar sekarang, banyak babe. Seminar macam-macam orang buat seminar. Kalau awak nak, Abang Abu ajar, awak just like follow saya. Awak boleh contact saya, saya boleh bagi link untuk awak terus join some program yang memang saya dah sediakan. Secara online je, awak belajar secara online pun boleh kan. Tapi atau you nak cari sifu-sifu yang nak ajar tu, awak nak pergi bayar dan belajar. Alright, tapi yang penting awak kena ada online present. Selagi kita tak ada online present, kita belum boleh mengembangkan dan kita tak boleh scale kita punya business. Alright, jadi sekarang hari ni nak buat benda tu bukan macam dulu kan. Kan sekarang ni mudah sangat. Sekarang ni mudah. Salah satu yang kita sendiri buat mulakan.com, mulacan.com. Ha. Kan Allahu Akbar, that is something yang very interesting. Awak boleh pergi check dan awak boleh just like drag and drop je. Benda dah siap. Awak just like tukar nama, tukar gambar, tukar whatever, siap dah. At least awak dah ada online present. Alright? Jadi ini perlu kita beri perhatian. Tapi bila saya cakap macam tu, kadang-kadang kita perlu ada sedikit grafik kan. Tapi tak perlulah macam grafik yang dahsyat-dahsyat semua, tak. Sekarang pakai Canva. Dan sekarang website punya dia dah ada template yang dah grafik pun dah macam luar biasa. Memang best gila, babe. Alright. So sekarang pula bila kita tengok dalam website ni, semua dah siap. Payment gateway. Apa maksud payment gateway? Maksudnya bila orang nak bayar macam mana? Adakah dia nak telefon kita? Tak. Semuanya payment gateway dah ada. Orang tekan bayar, orang dah terima. Alright, awak ada apa lagi? E-commerce. Awak nak siapkan store, awak nak letak barang. Semua ada. Semua ni dalam satu platform. Maksudnya awak tak perlu buat-buat sana, buat sini. Tak, satu platform. CRM, macam mana kita nak dapatkan database yang kita nak follow up dengan email marketing contohnya. Semuanya dah ada. Dropshipping, kita mungkin nak dapatkan orang untuk buat jualkan produk kita. Kita ada affiliate system kita. Jadi benda ni semua sudah pun disiapkan. Jadi ini adalah satu benda yang perlu sebagai step kedua untuk kita menjadikan perniagaan kita ni menguntungkan. Maka kita perlu ada kita punya presence online. Boleh? So benda ni penting. Dan hari ini saya rasa dalam $20 hingga $30 lah. Okay, mungkin dalam duit Malaysia ni, biasanya kalau nak dapat satu complete lah, maksudnya dia ada website, domain ada, dia ada CRM, dia ada autoresponder, dia ada apa lagi ni, dia ada e-commerce, dia ada payment gateway, semua ni hanya dalam mungkin below $100.
bawah RM100 sebulan. Maksudnya seperti awak sewa satu kedai, alright, ada lampu air semua awak bayar, betul? Sama juga dalam online, awak sewa benda ni dan awak dah ada dah payment gateway, semua tu dah ada. Jadi awak punya fokus sekarang hanya macam mana kita nak buat marketing, macam mana kita nak buat benda tu. Jadi inilah yang sebenarnya kita nak go through the next one. Tapi bila cakap online present, bukan hanya website saja tadi. Website dah lebih kepada business, tapi kita juga kena ada branding di mana kita ada apa? Kita ada social media punya present. Social media maksudnya kalau kita hari ini trend di TikTok, awak kenalah follow TikTok. Kan mungkin awak tanya, abang buta ke? Terpulang pada business kita. Awak tak boleh nak fikir orang tu buat, awak pun nak buat. Awak kena tengok benda ni sesuai tak? Kalau sesuai, why not? Dan kalau business awak memang perlukan trending, then awak kena ikut. Aha, kalau TikTok awak kena buat, awak kena ada. Then you, dan benda ni sebenarnya juga dia datangnya daripada step yang ketiga ni. Apa step ketiga? Step ketiga adalah, right, step pertama ingat ya tadi, step pertama adalah kita kena ada entity, registered entity. Maksudnya kita kena berdaftar dengan SSM, kalau kat Singapura dengan dengan Accra, kita kena ada. Alright, kedua, kita kena ada online present, domain kita. Company kita apa domain? Alright, domain.com, .sg, .my, whatever, dan juga awak kena ada website. Ini tiga, website pula ada semua benda-benda function macam kita sewa kedai. Nak berniaga tu kena sewa kedai dululah, kan? Kena sewa tempat, kena sewa tapak, whatever. So sama juga kita kena ada website dan domain. Kalau tak, memang awak tak boleh scale up your business. Step ketiga, dan selepas kita dah ada presence, sekarang kita nak tahu siapakah target market kita. Kalau kita tengok dua benda yang saya cakap tadi kan, yang first tadi, kita set up company dan kita buat online ni, quite simple. Tapi yang something yang mencabar ni selalunya adalah nak cari siapa target market aku. Bila-bila saya cakap dalam dalam program saya ke, bila saya buat workshop, bila saya cakap benda tu je orang blur, orang tak faham. Apa tu target market? Apa benda yang kita nak target? Kita kan dah ada kedai, kita dah ada jual je lah, kan? Ini kesilapan yang dilakukan oleh ramai, sebab tu dia orang struggle. Kadang-kadang kita tak perlu macam kita nak nak marketing luar biasa, sebab kita faham siapa target market kita. Bila kita faham target market kita, kita tak payahlah nak membazir duit kita untuk kita buat marketing-marketing yang sebenarnya tak membawa apa-apa hasil. Jadi bila kita tahu target market, dia jadi murah dan mudah. Kalau kita buat online punya ad, contohnya FB ad ataupun Google ad, kita buat, kalau kita tahu target market kita, dia jadi murah dan mudah, kan? Sebab tu first, sebelum kita nak buat the marketing tadi, kita kena tahu target market kita. Dan untuk ni kita perlu sedikit budget untuk kita test out, kan? Sebab bila kita dah tahu target market, kita nak pergi kat dia, kita perlulah ada some tools untuk reach kat dia orang, kan? Kita perlu buat advertisement, kan? Mungkin awak boleh bercakap saya pakai social media, tapi kalau kita nak target pada orang tertentu, contohnya SEO, kita nak bayar SEO supaya orang yang cari je benda ni, dia datang kat kita. Saya ada ramai, mungkin antara company, salah satu company yang actually run this adalah kita pakai SEO, bayar sebulan dalam $5,000 SEO untuk dapatkan client. Jadi kita sebenarnya, kita tahu bajet kita $5,000, tapi kita boleh cover sebab kita tak perlu nak fikir apa idea lagi, tak. Jadi benda-benda macam tu kita kena faham. Alright, apakah target market kita? Sebab ini adalah yang akan menyebabkan kita punya bottom line healthy. Maksudnya profit kita healthy sebab kita ada flow of customers. Nak-nak bila kita ni gig economy, kita baru nak start, paling penting adalah dapatkan customer dengan cepat. Siapa customer yang aku boleh dapat dengan cepat? Alright, so benda ni penting. Tapi itulah, alright, awak kena faham siapa target market awak. Alright, apa yang mereka nak, apa masalah dia, kan? Apa ideal customer awak? So benda-benda ni yang perlu kita macam bincangkan, kita, you know, like supaya dia jadi macam senang untuk kita target, betul tak? Kalau kita tahu siapa target market kita, senang tak kita nak jumpa dia orang? Kita tahu, oh ni target market aku, aku attack dia, contohnya lah, kan? So itu sebabnya kita perlu faham benda tu, right? Okay, mungkin nak cakap, alamak Bambu, saya nak buat banyak, takkan macam mana ni? So don't worry, mungkin kita ada ramai varieties of customer target. Then kita kena segment benda mereka.
Sebab apa tau? Bila kita tahu certain segment, senang untuk kita buat marketing. Itu saja. Sebab marketing dengan branding, dua perkara yang berlainan. Branding, awak boleh just like buat, tak kisahlah siapa-siapa. Biar orang tahu branding awak. Orang tu tak nak beli produk awak pun, dia tahu branding awak. Itu branding. Marketing ni adalah untuk kita nak target pada orang yang memang kita tahu nak produk kita dan nak membeli. Dia ada masalah yang kita boleh selesaikan dan kita nak dipakai kita punya. Itu marketing. Jadi, you need to like understand this. So, awak kena fokus untuk dapat customer profile awak ni. Orang inilah yang akan menjadikan bisnes awak ni menguntungkan walaupun kita tak ada bajet yang besar. Tapi kalau kita tahu target market kita, kita fokus kat situ, kita jadikan dia customer tu happy dan sebagainya, kita akan terus boleh move forward. Jadi inilah yang ketiga. Alright, keempat. Selepas kita dah identify target market kita, betul? Tadi kita dah ada website online present. Maksudnya ada website, ada Facebook, ada whatever, semua itu online present. Tapi sekarang bila kita nak buat marketing, kita nak buat marketing ni, online present kita perlu sampai pada target customer kita. Dia bukan main ada tapi target customer kita tak tahu. Tak. Marketing adalah untuk kita create ourselves that target market kita nampak kita. Kan? Jadi ini adalah marketing strategi kita. Maka bila kita nak buat marketing strategi, dan kita tengok apa yang perlu aku buat. Macam mana aku nak create content. Contohnya content-content yang akan menarik aku punya customer, aku punya pelanggan, aku punya bakal pelanggan, aku punya target market. Dia suka content-content macam mana. So bila kita kenal dia, jadi senang kita keluarkan content-content. Video, kan? Kita mula upload video-video content. Kita mula gunakan email, kan? So benda-benda macam ni, dan awak tak perlu risau sebab kita boleh start dengan apa yang kita comfortable tanpa memikirkan kalau nak buat ni kan bajet banyak. Tak, awak tak perlu fikir macam tu. Awak just like fokus pada satu dan mula gunakan something yang suit dengan bajet kita sampai kita punya business take off dan kita mula ambil 2% atau 3% daripada apa yang kita dapat tu, kita balik semula dalam kita punya marketing. Kat situlah kita dah mula ada sedikit paid marketing. Kenapa benda tu penting? Sebab benda tu akan bagi kita leads. Orang bagi kita leads untuk kita menjalankan bisnes, dan kita tak boleh stop benda tu sebab mungkin kalau kita stop, tak ada orang akan datang balik. Sebab tu bila kita dapat sale, kita kena ambil sebahagian untuk kita mula gunakan balik untuk paid advertising. Saya masa dulu, first-first saya ingat lagi, masa tu belum ada online, belum ada apa. Saya start dan saya mula gunakan satu sebagai permulaan. Saya spend $500 tak silap saya dekat Berita Harian Singapura. Saya buat satu advertisement dalam suku, tak sampai suku lah, quarter page macam tu, sikit je kat atas tu. Alright, pasal program saya. Dan itu bawa saya leads. Bawa saya leads. Dan leads ni akhirnya saya close untuk dapatkan saya punya business, dan saya dapat profit kat situ. Saya ambil sebahagian profit, saya mula post lagi untuk yang next. Kalau tengok ramai business-business yang pada awal, termasuklah Azizan ke, you know, like sesiapa, kalau itu tengok, mereka menggunakan advertisement ni untuk dapat leads, dan akhirnya mereka tak stop-stop dia punya advertising. Kalau dia stop advertising dia, dia punya leads ni akan kurang, melainkan kita tahu macam mana kita nak menggunakan CRM online untuk kita terus menjadikan customer kita ni, kita boleh jual dan jual dan jual. Benda ni semua kita kena belajar lah. Kan? Sebab tu kita mula benda tu, right? Jadi pastikan awak ada satu marketing strategi, alright, untuk kita reach. Sebab kita buat ni supaya kita nak target market kita datang pada kita, kepada website kita, alright? So itu benda yang perlu kita faham. Okay, sebab apa? Pada permulaan ni, pada awal ni, sebab bila kita belum ada customer, apa kita ada? Kita ada masa. Duit mungkin tak ada, masa ada. Jadi gunakan masa tu untuk kita buat banyak marketing. Menulis konten, buat video, jumpa orang, jadikan dia orang klien. Dan bila satu masa nanti, bila kita akan kurang masa pula, duit dah ada. Duit dah ada sebab ada bisnes, masa kurang. Masa tu awak dah kena gunakan duit untuk awak buat benda-benda yang selama tu awak buat. Sebab awak dah tak ada masa untuk nak buat benda tu, sebab dah kena layan customer, dah kena buat itu, dah kena buat ni, kena fikir macam nak tambahkan bisnes dan sebagainya, kan? Jadi masa tu masa akan jadi satu masalah. Jadi sebab awak dah ada duit, maka awak boleh sekarang gunakan duit tu untuk outsource marketing-marketing yang awak buat dulu. Right, ini adalah cara untuk kita menjadikan kita ni macam boleh move on. Sebab apa? Kalau tanpa marketing dan kita sebab duk sibuk dengan kita punya bisnes tadi, kan? Masa dah tak ada, kita lupa pasal marketing dan mungkin itu akan menjadikan bisnes kita ada masalah. Alright? Okay. Dan akhir sekali, apa yang kita perlu buat? Pastikan customer yang kita dapat tu, kan,
kita jaga dia. Nak-nak yang baru. Kita ni baru kan? Baru gig, daripada gig nak buat bisnes. Kita baru. Jadi apa kita kena buat? Bila kita dapat customer ni, right, kita kena jaga dia. Kita kena bagi customer the best service possible. The excellent service. Alright, supaya customer baru ni adalah awak punya testimonial, awak punya, you know, mereka ni boleh bawa bisnes awak ke stage yang seterusnya. Jadi jaga customer yang first awak dapat tu, buat dia happy, kan, bagi dia happy, kan, supaya bila dia happy dia akan bantu kita, dia datang balik, kan. Macam mana kita nak tengok, kita nak buat repeat customer, macam mana dia boleh bantu kita, kan. Lepas tu macam mana nak jadikan dia support kita, dia promote kita, benda-benda macam ni. Jadi ini adalah step yang kelima. Sebab ramai saya tengok mereka gagal dalam benda ni. Sebab apa? Bila dia dapat sale, dia just like tinggalkan customer tu, dia dapat sale dah, customer dia cari customer baru. Rugi tau sebenarnya. Sebab tu kena jaga customer gitu, right? Sebab mereka adalah something yang sangat-sangat penting, especially pada permulaan perniaga kita ni. Customer ni dia macam wow, kita kena jaga dia, sebab mereka lah yang boleh menjadikan kita terus berkembang. Okay? Jadi inilah antara lima benda yang saya nak awak fikirkan balik. Alright, awak apply dalam bisnes awak dan mula melihat. Alright, sebenarnya, iyalah, aku selama ni aku buat bisnes aku main je. Tapi dengan apply lima benda ni, aku dah jadikan dia something yang serious. Kalau dulu aku buat 500, sekarang aku dah boleh buat 5,000. Mungkin 50,000, mungkin 5 juta. Kalau kita buat secara betul. Alright, jadi pastikan apa yang kita buat secara main-main sambilan ni mempunyai potensi untuk sebenarnya memberikan kewangan yang luar biasa pada awak. Alright? Jadi, itulah yang sedikit sebanyak yang Abang Abu nak kongsikan dalam setengah jam ni. Saya harap dia memberikan anda sedikit sebanyak ilmu untuk belajar. Alright? Okay, apa yang Abang Abu nak just like share pada sekarang ni pula? Okay, untuk pada 15 hari bulan ni, 11 Jun di Kuala Lumpur, saya ada buat program Garak Cuang. Alright, walaupun kita sebab especially bila kita ni gig business, kita dapat duit, kita kena faham macam mana nak menguruskan duit ni supaya kita ada kita tahu ke mana kita nak pergi dengan duit ni, ke mana kita nak bawa dia, apa yang kita nak buat. Alright, jadi untuk tu kita perlu faham dia punya simulasi. Jadi 11 hari bulan. Alright, awak check dekat atas ni, saya dah tulis kat atas, dekat saya punya Facebook ni kan. Awak check dekat situ dan awak nampak, alright, ada satu link Garak Cuang. Alright, yang akan berlangsung pada 11 Jun. Alright, 11 Jun di Kuala Lumpur. Dan bernilai, biasanya program ni bernilai RM499 dan kita bagi RM299 sahaja. Satu hari penuh untuk dapat banyak. Awak pergi dekat website tu dan awak mula check kat situ, right? So, insyaAllah, itu akan memberikan awak satu something yang interesting. Dan bagi anda yang berminat untuk nak faham pasal sekolah saya ada sekolah Financial Freedom, dan saya ada buat satu preview pada 25 hari bulan ni, hari Rabu ni, iaitu besok malam. Yang berminat secara Zoom pukul 9 malam, satu jam saya akan terangkan mengenai apa yang orang boleh buat untuk mencapai financial independence. Alright, so itu sajalah yang dapat saya kongsikan pada hari ini. InsyaAllah doakan saya akan cuba juga berada pada esok hari dalam waktu yang sama, 9 hingga 9.30 macam tu, untuk kita berkongsi. Alright, dan ambil peluang ni untuk kongsikan pada sesiapa yang mungkin anda kenal. InsyaAllah kita jumpa lagi. Maafkan kalau ada silap dan salah. Alright, itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best daripada Abang Abu.